Halo guys, welcome back again with Festive. Oke, jadi Zone kayak ini kita akan mainkan game Roblox lagi di game Sonen Unleashed guys. Dan ya, game Sonen Unleashed ini ya bisa dibilang gamenya Roblox yang bakalan rilis nanti guys. Cuman gue masih belum tahu kapan tanggal rilisnya. Dan Sonen Unleashed ini bisa dibilang modelannya itu sama kayak ABBA dan juga anime Showdown guys ya. Jadi ini sama-sama game anime fighting baru yang bakalan rilis di Roblox guys. Dan kita bakalan langsung aja videonya. Let's go boy. Oke, kita sudah berada di dalam game Sonen Unleashed dan di sini gua sedang memakai karakter Mamang Naruto guys ya. Dan di sini juga karakter ini masih belum banyak dan dia game-nya tuh kayak masih pengembangan atau testing. Dan di sini juga udah ada beberapa karakter yang bisa gua tes tuh, kayak ada Mamang Sasuke, Naruto, Luffy, Zoro, Goku, Vegeta, Ichigo, Renji, Jonathan sama Jotaro guys ya. Jadi karakternya masih belum banyak. Tapi kalau dilihat-lihat gue nyoba-nyoba gamenya sih ini bisa dibilang cukup ya, not bad lah ya. Cukup bagus juga dari segi animasi segala macem, kombonya juga untuk PvP-nya juga. Dan di sini gue pengen coba dua karakter dulu lah ya. Mungkin ya gue pengen cobain dua karakter di game ini. Yang pertama gue pengen cobain Mamang Naruto dan juga Sasuke guys. Oke, kita bakalan coba M1 dulu ya dari game ini. Untuk M1-nya ya standar, not bad. Kemudian ada air combo-nya juga. Cuman combo air combo-nya kan biasanya kalau kita kan pakai ada spasi, pencet spasi gitu atau hold space lah ya. Nah, ini combo untuk air combo-nya kita sambil klik kanan, coy. Nah, itu baru bisa kita air combo, guys ya. Oke. Kalau gitu kita bakalan coba ya sekarang jurus-jurusnya untuk Naruto sendiri. Dia jurusnya itu ada Shadow Clone Jutsu, kemudian ada Naruto Uzumaki Bereg, kemudian ada Demon Wind Bullet dan ada Rasengan, guys. Untuk skill pertamanya Shadow Clone Jutsu ya sesuai namanya lah ya, kita ngeluarin Kage Bunshin. Mana Kage Bunshin gua, coy? Kage Bunshinnya nggak keluar anjir, what the freak man. Tuh. Ini kayaknya gue harus kayak arahin ke musuhnya deh. Kayaknya kita coba deh. Kita coba sekali lagi. Kali ini gue kayak agak menghadap ke musuhnya, guys. Tadi kayaknya mungkin agak ngebug juga. Ini wajar sih kalau ada bug ya, karena ini masih dalam pengembangan juga. Ah, ini dia tuh ya. Oke, kita ngeluarin Kage Bunshin terus ditampol-tampolin ya musuhnya seperti yang kalian lihat. Itu lumayan bagus skillnya buat ngedistract musuh, ngeganggu musuh ya kan. Biar ditampolin sama Kage Bunshinnya, coy. Oke, kemudian skill keduanya ada Naruto Uzumaki Bereg, yang mana ini bisa dibilang combo extender. Dan kalian harus dari deket nge-skillnya guys ya, karena ini kan pake skillnya itu pas kita nampol dari deket gini. Nah, imagine malah nggak kena bahkan. Ya ampun, coy. Oke, nanti kita bakalan coba deh Naruto Uzumaki Bereg. Dia masuk cooldown dulu. Kita coba dulu Demon Wind Bullet. Demon Wind, ah, oh, enggak, ini udah jadi nih. Kita coba skill. Nah, tuh ya, ditampol. Nah, itu dia tuh. Skillnya kayak gitu, guys ya. Jadi kita ngeluarin Shadow Clone Jutsu ya kan, Kage Bunshin. Kage Bunshin ngelempar musuhnya ke atas, terus kita banting lagi ke bawah, guys ya. Yang mana kalau di animenya itu dia pas ngelawan siapa sih kayak gitu si Naruto, gue lupa, coy. Kayaknya pas lawan Neji deh, ya enggak sih? Pas lawan Neji dia pakai jurus yang ini nih. Naruto Uzumaki Bereg apa pas lawan Kiba, coy, atau gue lupa. Nah, pokoknya begitulah. Oke. Kita langsung ke skill ketiganya. Dan skill ketiganya itu kita berubah jadi shuriken. Nah, ini buat ngedeketin ke musuh gitu tuh. Nah, itu lumayan bagus. Terus kita tampol-tampolin lagi, ada kombonya juga ya. Yang mana ini bagus banget buat ngedeketin musuh, guys. Skillnya, guys, yang berubah jadi shuriken ini ya. Jadi kita manggil Kage Bunshin dulu. Kage Bunshin yang ngelempar shuriken kita ya kan. Nah, kita deketin habis itu, coy. Nah, imagine. Ini sumpah, coy, ini wajar masih ada banyak bug-nya. Dan gue sendiri masih belum tahu ya untuk tanggal rilisnya kapan. Kan kalau anime Showdown itu udah ada tanggal rilisnya. Nah, ini belum ada, coy. Oke, kita coba sekarang Rasengan-nya kayak gimana ya kan. Let's see, coy, Rasengan-nya. Rasengan. Oke, okay, not bad. Rasengan-nya GG Gaming cukup bagus lah bisa dibilang ya. Oke, okay,
Kalau gitu sekarang kita bakalan coba awakening-nya guys ya. Karena seperti yang kalian lihat tuh, awakening gue udah full yang merah-merah di bawah darah. Gak kelihatan ya anjir. Pokoknya awakening gue udah full anjir. Ketutupan sama kamera gue, soalnya awakening gue cuy. Kita pakai aja. Nah. Anjir. Sumpah kece banget coy. Kita di sini ini wajar lah ya, Naruto-nya masih Naruto belum Shippuden. Di sini kita jadi rubah ekor satu guys. Dan M1-nya juga berbeda lah, mungkin bisa dibilang lah M1-nya berbeda juga. Dia jadi nyakar dan skill-skillnya juga berbeda guys. Yang mana di skill-nya ada Air Blast, Demon Fog Assault, Landcaster dan Vermilion Rasengan. Oke, kita langsung aja coba Air Blast. Nah, Air Blast-nya itu kita loncat ke atas terus ngeluarin kayak ya gitulah ya, Air Blast lah sesuai namanya. Oke, kemudian untuk Demon Fox Assault kayak gimana nih? Gue pengen lihat. Let's see. Oh, Demon Fox Assault itu dia nge-M1 coy. Ini cuman agak ngebug tadi, agak nembus-nembus gitu Demon Fox Assault-nya. Nah, untuk Landcaster itu dia ngeluarin tangan gede. Nah, digituin ya, di Ground Slam. Nih, nggak kena lagi tapi coy. Ini soalnya ini di dummy sih. Nih, yang tester-testernya dikit yang main anjir. Nah, nih harusnya kayak gitu tuh kalau kena tuh ya. Untuk yang iniannya. Tunggu, kita coba dulu yang Rasengan. Oke, ini Rasengannya. Oke, not bad. Landcaster dong, sekali lagi Landcaster. Ah, sip gitu. Landcaster-nya kayak begitulah ya. Oke, itu untuk skill-skill Mamang Naruto-nya, guys. Sekarang kita bakalan coba Sasuke karena katanya Sasuke baru aja di rework atau di fix gitu di game ini, guys. Oke, kita coba aja untuk skill-skillnya. Di sini Mamang Sasuke itu ada Fumo Shuriken, Lion Barrage, Fireball Jutsu dan Chidori. Ini sumpah ini nggak ada orang lain sih. Kalau ada orang lain ini buat di apa sih? Coba Naruto lawan Sasuke itu kece banget guys, karena di sini kalau anggap gue pakai Sasuke di sini, terus gue Chidori musuhnya pakai Naruto terus Rasengan, itu bisa ngadu dan itu ngadunya kece banget. Tadi ini gue pengen kasih lihat gitu. Oke, kita langsung aja coba skill pertamanya Fumo Shuriken, kayaknya ngelepas Shuriken lah. Buset, tinggi amat loncatnya pak. Itu nggak ketinggian itu loncatnya anjir Shurikennya. Itu ngebug lagi Shurikennya nggak keluar ya tadi ya. Belum keluar coy Shurikennya, imagine. Oke, kita coba Lion Barrage dulu. Lion Barrage kayak gimana? Oke, cutscene gaming. Ut. Buset, santuy coy. Oke, not bad. Untuk skill Lion Barrage-nya juga. Nah, itu dia harusnya ya. Shurikennya kayak begitu udah nancep coy, imagine. Oke, itu untuk skill pertama sama skill keduanya. Kita coba skill ketiganya, Fireball Jutsu Katon. Nggak keluar lagi skillnya. Oke, siap. Ini kayaknya kalau gue baru nyoba karakter, skill pertama kali pakai skill ini masih belum keluar deh. Pas kedua baru keluar skillnya ya. Kita coba sekali lagi anjir, sumpah ini not bad lah. Oke, kita coba sekarang yang Katonnya. Kena. Oke, not bad. Apinya not bad juga, coy. Sekarang kita coba Chidori-nya, coy. Chidori. Oke, ini sumpah, coy. Beberapa skill tuh kayak ada cutscene-cutscene-nya gitu ya. Gue lumayan suka sih. Not bad lah. Oke, gue bakalan coba naikin bar skill-nya dulu. Bisa combo begitu, anjir. Oke juga, coy. Gue bakal naikin bar awakennya dulu dan kita coba awaken Mamang Sasuke guys. Kayak gimana awakennya? Harusnya udah kebaca lah ya. Untuk Naruto kan ekor satu. Nah Sasuke pas awaken pas masih bocilnya itu yang ada sayap-sayapnya gitulah, jadi kelelawar gitulah ya. Oke, kita langsung awaken. Jadi ireng coy. Oh enggak deh, keren gue jadi ireng. Oke, kita langsung aja saringan refleks. Oh, saringan refleks ini apa sih namanya? Kayaknya kayak ngindar-ngindar gitu deh. Nah, tuh ya, kita ngindar-ngindar tuh. Okay, not bad. Not bad. Dan itu ada bar-nya juga tuh, enggak, tapi ketutupan, coy. Pokoknya ada bar-nya lah, kita bisa tahu tuh ada saringannya hilang kalau habis. Kita udah nggak bisa pakai lagi kalau lagi saringannya habis. Oke,
Kita coba skill keduanya ada arm breaker. Kayak gimana arm breaker? Ngapain itu coy? Oke, gue gak tahu itu tadi ngapain. Kayaknya ngebug lagi. Tunggu yang ketiganya. Masih ngebug? Oh enggak ya, ini ngebug. Enggak ngebug, langsung make tuh keluar katon api ya. Dia loncat ke atas terus keluarin katon. Kita coba sekali lagi skill 2. Yang kata, oh ini yang kata apa sih? Matahin tangan orang coy. Yang waktu di ujian Chunin gitu. Oke, not bad. Chidorinya? Hot. Buset, sampai keluar darah coy. Oke, okay, not bad. Dan ternyata gue salah ya, kirain gue Sasuke-nya bakalan yang keluarin sayap gitu. Ternyata Sasuke-nya masih belum yang keluar sayap guys. Cuman keluar curse doang ya. Keluar tanda kutukan, gak nyampe keluar inian. Oke, okay, not bad lah ya. Mungkin nanti gue bakalan coba karakter lain di game ini. Karena seperti yang gue bilang, ada beberapa karakter lain di game Sonen Unleashed juga guys. Coba komentar guys, next gue harus pakai siapa guys? Harus pakai Luffy, Zoro, atau yang lainnya guys? Coba komentar guys ya. Oke, dan yap, itulah dia untuk gameplay Sonen Unleashed guys. Berikan pendapatkan tentang game satu ini. Apakah bisa menyaingi Aba dan anime Showdown atau tidak, komentar di bawah guys. Oke, makasih banget buat kamu semua dan habis. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe and share sama the next video. Sampai jumpa, bye bye.